Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan hari ini. Gimana nih kabar kalian? Sehat pastinya ya. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang belum join, mungkin teman-teman yang udah join di Meet ini bisa absen dulu dari prodi mana aja. Silahkan tulis di chat nama kalian dan asal prodi kalian ya. Ada Kak Trias dari Teknik Nuklir, waduh. Ada Kak Amalia dari Manajemen. Ini teman-teman yang lain. Bisa absen dulu di kolom chat, tuliskan nama kalian dan asal prodi kalian masing-masing ya. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa ya untuk follow sosmed IC. Di IG ada @internetclub_id dan di Twitter ada internetclub_id juga. Sama. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, karena di sini waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih sedikit, kita langsung aja mulai acara ini. Oh ya, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Banyu. Di sini aku selaku MC yang akan memandu acara kali ini, yaitu acara pelatihan web scraping. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa untuk on-cam dan menggunakan background yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum on-cam, silahkan on-cam dan jangan lupa untuk menggunakan background yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan langsung aja memasuki acara inti pada sore hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu instruktur pelatihan web scraping pada sore hari ini, yaitu Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo, halo Mas Banyu. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik-baik aja kan ya Kak? Alhamdulillah, baik. Oke, udah siap ya Kak untuk ngisi materi sore hari ini? Siap, siap, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja mulai acaranya. Untuk itu kepada Kak Alif kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu, namaku Alif. Ya, untuk hari ini aku mau menjelaskan ke teman-teman tentang dasar-dasar dari web scraping. Web scraping itu apa? Web scraping itu adalah pengambilan data atau ekstraksi data dari sebuah website. Lalu data tersebut biasanya akan disimpan dalam format tertentu. Nah, dalam web scraping ini ada dua cara. Yang pertama itu manual atau copy paste, dan yang kedua itu dengan bantuan program atau software. Terus selanjutnya Scrapy. Nah, sesuai di judul ya. Scrapy adalah framework open source yang dikembangkan oleh Zeit, yang dulunya itu namanya Scraping Hub, yang dikhususkan untuk ekstraksi data dari website. Selain Scrapy itu ada library lain seperti Selenium, Beautiful Soup, dan Request. Nah, untuk web scraper sendiri menggunakan selector atau lokator untuk mencari atau menemukan lokasi elemen letak data yang akan diekstrak melalui CSS atau expat, yang mirip-mirip seperti alamat gitu. Nah, di CSS selector sendiri itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu by ID, class, tag, dan atribut. Nah, sebenarnya masih ada lagi tapi cuma ini aja. Terus selanjutnya itu komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Python versi 3 dan Python Virtual Env dan Python pip atau package manager untuk library Python. Nah, yang keempat itu ada kode editor. Terus, nah, untuk prakteknya sendiri, saya akan lakukan scraping data di website gpucheck.com dan akan mentransformasikan ke bentuk file CSV. Oke, langsung saja praktek. Masih terlihat ya?
Nah, di sini kan saya pakai Linux. Kalau misal teman-teman pakai Windows atau Mac, itu teman-teman bisa download di official page-nya di python.org. Karena saya pakai Linux, ya teman-teman bisa install. Kalau misal teman-teman juga pakai Linux, dengan ketik sudo, lalu pacman kalau itu teman-teman pakai Arch. Kalau pakai Ubuntu atau Debian mungkin pakai apt. Nah, lalu ketik s untuk sinkron, lalu python 3, python dash pip, lalu python virtual env, lalu enter, ketikkan password. Nah, tunggu sampai selesai dulu. Oke, setelah selesai, tahap selanjutnya itu teman-teman buat folder kosong. Kalau di Linux maka perintah mkdir, misal tak buat folder namanya robot. Sorry, setelah robot selesai dibuat, silahkan masuk ke folder yang tadi dibuat, robot. Lalu kita buat yang namanya virtual environment dengan ketik virtual env, lalu nama yang mau teman-teman buat, misalkan env gitu, lalu enter. Nah, ini kan sudah dibuat. Untuk cara aktivasinya sendiri, teman-teman bisa ketik source env slash bin slash activate. Nah, ini sudah teraktivasi ya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa install Scrapy dengan cara ketik pip install lalu Scrapy. Oke, nah ini lagi proses downloading. Oke, selesai. Setelah selesai terinstall, selanjutnya silahkan teman-teman buka kode editor masing-masing. Kalau saya pakai Visual Studio Code. Oke. Lalu arahkan ke menu file. File, lalu open folder. Nah, ini diarahkan ke folder yang teman buat tadi. Jadi robot ya, robot enter. Oke, setelah selesai teman-teman bisa kembali ke CMDL terminal, lalu ketik Scrapy start project. Lalu misal tak buat projectnya itu GPU check. Sudah selesai, terus lihat di apa, di Explorer ya, Explorer milik Visual Studio Code ini ada satu folder baru yang teman-teman buat tadi, itu GPU check. Terus kita expand lagi. Di dalam folder spider ini teman-teman bisa buat yang namanya spider atau file spider gitu. Dengan cara klik kanan new file, lalu misal GPU underscore spider dot k atau python itu. Nah, sebelumnya aku mau membuka websitenya tadi yang namanya gpucheck.com. Yang mau tak scrap itu ada di menu cards. Nah, ini kan banyak banget ya model-model GPU-nya. Yang mau tak ambil itu atau mau tak scrap datanya cuma apa, nama GPU-nya sama tahun ini, tahun rilis. Dia hanya dua komponen ini. Nah, balik lagi ke VS Code. Karena kita mau mentransformasikan ke CSV,
Jadi ada dua library yang akan dipakai, yaitu Scrapy dan CSV. Caranya import Scrapy, lalu import CSV. Oke. Setelah itu buat satu kelas, misal namanya GPU check spider, lalu Scrapy spider dua, enter. Nah, di sini ada dua atribut yang harus diisi, yaitu name dan start URLs. Nah, name ini sebagai apa? Name ini sebagai identifier ya. Nanti akan kita panggil name ini untuk menjalankan spidernya. Misal GPU check. Lalu yang kedua itu start URLs untuknya list. Nah, di sini target dari web yang akan kita scrape. Di copy, lalu paste di dalam. Nah, ini sudah selesai nih, dua atribut ini. Yang selanjutnya buat satu fungsi yang namanya parse. Nah, ini wajib juga parse. Kita nggak bisa ganti-ganti ini kecuali teman-teman buat satu fungsi lagi untuk menjalankan fungsi custom. Lalu self response. Nah, ini akan mengembalikan nilai respons ini nanti. Oke. Selanjutnya untuk selector kita buat satu variabel. Katakanlah cell ke selector. Lalu scrapy selector dalam kurung response. Ini buat teman-teman, memudahkan teman-teman ya buat mendevelop scraper-nya. Dan selanjutnya itu buat, atau kita akan menghitung total dari produk yang ada di sini. Kita harus tahu dulu berapa produk yang akan kita scrape gitu ya. Nah, caranya dengan cara dengan ketik total sama dengan selector atau select SL dari, lalu selectornya, kalau teman-teman mau menggunakan CSS ya ketik CSS atau expat. Nah, lalu selectornya. Nah, bagaimana cara mencari selector, yaitu di halaman ini di webnya, klik kanan lalu di inspect elemen ini. Akan muncul ya elemen-elemen HTML-nya. Ini yang ada di pojok kiri atas atau select elemen ini, logo ini, diklik diarahkan ke elemen yang akan scrape. Gini. Ini ya. Lalu cara ngopinya gimana? Caranya klik kanan, copy, lalu ke expat sesuai apa? Select entar yang teman-teman pilih. Replace. Ini dihapus. Ini file index, nomor index ya. Lalu get untuk melakukan apa? Mendapatkan totalnya. Lalu untuk debugging coba tak nanti tak print total. Nanti ya. Lalu untuk menjalankan file ini, balik lagi ke terminal, ketik scrapy crawler atau crawl, lalu nama identifier-nya tadi. Nah, ini kan name identifier itu GPU check. GPU check. Robot environment activate crawl GPU check. Oops. Oh sorry, untuk menjalankannya teman-teman harus masuk ke file projectnya dulu ya. GPU check.
Nah, lalu jalankan perintah tadi, Scrapy, call GPU check. Ini sudah berjalan ya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Oh, belum terlihat nomor. Total. Oke, jalankan lagi. Lock. Ada 1029 data. Jadi totalnya ini ada 1029. Sebentar, kayaknya enggak sampai segitu sih. Coba tak ulang lagi sama tapi ya segini ya. 1029 file 1029 data. Lalu selanjutnya saya akan transformasikan ke bentuk CSV dengan cara ketik with open, lalu misal tak buat namanya itu gpu.csv, lalu ada argumen atau parameter mode. Nah, di mode ini kalau misal teman-teman mau baca tinggal ketik R atau nulis dengan W, write gitu ya, ASF, lalu F sama dengan CSV, writer, lalu F untuk objeknya ini ya, F, lalu fields, nah ini untuk memberikan judul baris. Ini kan yang mau saya scrape itu cuma nama GPU sama tahun produksi. Jadi misal tak bernama nama dan tahun produksi. Oke. Yang selanjutnya kita akan sebelum dijalankan ya, sebelum melakukan looping itu tulis dulu apa namanya fields-nya ini atau baris judul dengan cara ketik WF write header kurung tutup. Yang selanjutnya itu melakukan looping untuk mengakses indeks per indeks gitu ya, satu per satu file-file ini kan banyak ini tulisnya. Jadi kita lakukan looping untuk lakukan scraping satu persatu dengan cara for item in range 1, karena kita mulai dari 1 ya, jadi range 1, len total plus 1. Kenapa plus 1? Karena kita mulai dari 1, karena kalau kita mulai dari 0 ini enggak perlu 1 ya. Lalu titik 2. Enter. Selanjutnya ketik WF write row untuk melakukan penulisan per baris. Terus dalam kurung terus apa namanya? Kurung kurawal untuk namanya sendiri sesuai judul, sesuai ini, sesuai fields, nama. Nah, kita ini juga sama membutuhkan selector. Kita buat satu dulu, satu variabel buat ambil nama, misal name sama dengan selector, xpath. Di ini, select elemen ini, kita arahkan ke judulnya. Judul ini, nama GPU-nya. Nah, ini copy ke expat. Gitu. Terus paste. Nah, ini kan untuk satu ini ya, untuk satu item ini. Nah, ini kan banyak yang harus kita rubah itu adalah indeksnya, indeks per baris ini. Nah, ini yang harus diganti adalah ini. Satu, misal kalau dua kan yang di bawahnya ini. Kalau kita ganti dua itu yang di scrap ini.
Ada yang harus kita ganti, jadi satu ini. Sebelumnya di depan tanda petik ini harus menggunakan F karena akan kita akan melakukan formatting ini, formatting teks. Lalu kurung perawal item. Itu untuk nama. Untuk tahun produksi juga sama, tak beri nama make juga ya. Cell atau selector space F tanda petik lalu arahkan ke tahun produksi. Klik kanan, copy, lalu expand, lalu paste, lalu ganti juga ya untuk indeksnya ini, kurung perawal, item, nah, jangan lupa untuk akhiran pakai get, nah, untuk melakukan pengambilan data. Get. Nah, ini sudah selesai untuk pengambilan nama dan apa tahun produksi. Selanjutnya kita tulis di dalam ini fungsi atau perintah retro ini. Untuk nama, nama sama name. Lalu untuk tahun, ups, tahun produksi. Nah, ini made. Nah, nanti disesuaikan ya sama fieldnya. Kalau nggak sesuai nanti error biasanya. Made. Nah, ini sudah selesai. Coba tak jalankan apakah berhasil. Oke, selesai ya tanpa error. Di sebelah kanan di Explorer ini ada satu file namanya GPU, sama ya GPU CSV, teman-teman buka. Nah, nah ini kan masih ada elemen ya, elemen strong atau text strong dan span gitu-gitu ya. Cara menghapusnya gimana? Di apa di ini di variabel ini apa nama sama mid atau tahun produksi, untuk pengambilan teks itu menggunakan slash teks kurung buka kurung tutup yang belakang yang bawah juga sama di tahun produksi slash teks kurung buka kurung tutup dan lagi. Oke, selesai. Error. Lalu, nah, setelah dibuka, data yang ada di sini, yang ada di web ini, semuanya tertransformasikan atau terscrap ke dalam bentuk CSV, gitu ya. Dicek. Oke, berarti kita sudah berhasil melakukan transformasi dari yang awalnya ada di web lalu ditransformasikan ke bentuk file CSV ini. Oke, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan atau kurang paham, silakan bertanya, bisa on mic atau mungkin yang belum bisa on mic bisa tulis saja di kolom chat. Nanti biar aku bacain. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat. Kecepatan, oke, ya kalau kecepatan, mau gimana? Diulang dari anu praktiknya atau gimana? Atau ada yang masih bingung di praktek ini? Misal fungsi dari parse itu apa, dari open itu apa, dan lain-lain? Ini ada pertanyaan dari Kak Punto nih Kak. Web scraping itu untuk apa ya Kak? Mungkin langsung aja atau ditambung dulu Kak? Nah, itu ada di
PPT Ria Web Scraping itu pengambilan data, ekstraksi data dari sebuah website. Jadi seperti ini tadi, ini kan data ada di website. Ini bentuknya website. Nah, kalau teman-teman mau ngambil data ini satu persatu kan lama. Harus copy judul, terus copy tahun produksi gitu ya. Nah, web scraping ini ditujukan untuk pengambilan data secara otomatis melalui program gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih elemen, ya seperti tadi ini. Pilih elemen, tinggal teman-teman ganti indeksnya per item. Nah, otomatis si program ini akan menjalankan secara secara otomatis ya. Gitu. Jadi untuk memudahkan pengambilan data aja gitu. Kalau misal teman-teman punya toko online dan masih research tentang misal barang yang trending atau lagi flash sale gitu ya, nah, teman-teman bisa buat program seperti ini buat memudahkan untuk researchnya, untuk analisa marketnya gitu gimana gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Fahri. Apakah setiap website itu bisa di-scrape, Kak? Atau ada website yang tidak bisa di-scrape? Umumnya itu semua bisa. Ya. Kalau ini tergantung ya. Kalau misal websitenya itu dinamis, itu biasanya tetap bisa, tapi agak tricky-tricky gitu. Nah, harus apa ya? Harus benar-benar teliti. Kalau web statis itu lebih gampang malahan. Kayak ini ya, ini kan web statis, nggak banyak yang berubah untuk konten-kontennya. Jadi lebih enak gitu. Itu Mas Fahri. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi untuk Kak Alif? Mumpung bisa langsung dijawab nih sama instrukturnya. Silahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rehan. Scrap website itu ilegal atau boleh-boleh aja, Kak? Menurut artikel yang saya baca ya, itu boleh-boleh saja sih. Enggak ada larangan untuk melakukan scraping data. Kecuali kalau itu data penting ya. Itu mungkin ada peraturannya sendiri. Dari Mas Fahri, Triki gimana, Kak? Ketahuan nama pemiliknya atau gimana? Enggak. Kan kalau website dinamis itu kan kontennya selalu berubah ya. Misal kalau Mas Fahri masuk ke Tokopedia yang untuk pertama kali ya, masuk ke Tokopedia itu kan biasanya listnya misal ada kacamata, ada handphone, ada alat tulis gitu ya. Nah, untuk kalau Mas Fahri refresh itu biasanya akan ganti juga atau elemennya akan pindah-pindah gitu. Nah, itu yang dimaksud tak maksud trik itu. Apakah scraping ini ada mata? Tidak ada. Selama saya kuliah belum ada mata kuliah web scraping. Gitu. Nah, ini kalau misal teman-teman kan di mata kuliah itu ada namanya machine learning. Kalau teman-teman butuh apa data set untuk apa ya, uji coba machine learning, itu bisa juga pakai web scraping untuk ngambil data. Kan untuk dataset itu kan nggak cuma satu ya, nggak cuma satu sampel atau dua sampel, biasanya butuh ratusan atau ribuan sampel gitu. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini silahkan tulis di kolom chat aja. Oke. Okay. Yang pertama yang harus diinstal ya, itu Python. Python versi 3. Kan ada Python versi 2. Nah, Python versi 2 itu enggak disupport lagi. Jadi yang digunakan itu Python versi 3. Teman-teman bisa download di websitenya python.org. Nah, ini untuk Windows. Isinya Windows diinstal di sini karena Windows itu enggak ada package manager-nya. Atau package management ya gitu. Nah, ini untuk Windows, untuk Mac juga. Nah, kalau untuk Linux itu kan ada yang namanya repository. Nah, kalau Linux itu enaknya teman-teman bisa langsung install melalui ini
terminal. Lalu apa tadi? Env atau environment. Nah ini gunanya untuk apa? Virtual Env itu gunanya untuk memisahkan antara environment milik sistem dan environment yang akan kita buat project tadi. Nah, kenapa dipisahkan? Itu biar antara environment milik sistem dan yang kita buat tadi itu paketnya tidak konflik gitu, tidak tabrakan. Nah, kalau paketnya tabrakan atau katakanlah beda versi gitu ya, karena kita menginstal paket baru di sistem dan untuk environment di sistem itu kadang tidak kompatibel untuk versi terbaru, itu akan menyebabkan error gitu. Nah, itu dibaginya lumayan susah sih kalau sampai error di sistem. Ya enggak susah-susah banget sebenarnya. Tapi tetap lumayan merepotkan gitu. Nah, selanjutnya itu PIP atau Package Manager khusus untuk Python ya. Nah, Package Manager ini bisa diinstal setelah teman-teman install Python-nya. Untuk melihat paketnya, teman-teman bisa ke website pypi.org. Nah, ini sama seperti kayak npm kalau di JavaScript atau di Node.js. Ini juga kumpulan library Python. Ini gratis ya, nggak bayar. Cuma tinggal install Python sama pip. Sama selanjutnya itu IDE atau kode editor. Bisa pakai Notepad, VS Code, Sublime, dan lain-lain gitu. Tergantung teman-teman nyamannya pakai apa. Itu Kak Trias. Tapi langkah untuk Windows. Oke, langkah untuk Windows ya. Ke website python.org, terus ke menu download. Klik aja di download ini. Nah, ini si website ini akan mengidentifikasi apakah kita pakai Windows, Mac, atau Linux ya. Otomatis akan diberikan ini, tombol download. Nah, ini bisa teman-teman klik. Oke, untuk downloadnya. Untuk seterusnya sama kayak install program biasa sih, untuk install software biasa. Untuk ukurannya ya, berapa? Sekitar 27 mega. Oke. Atau misal teman-teman mau install beda versi, itu tinggal scroll ke bawah. Ini ada versi-versi build 3.6, 3.7. Tinggal pilih. Kalau sudah selesai, tinggal open aja. Nah, ini ada dua pilihan. Install for all user atau di custom. Ini untuk lokasi ya. Yang utama itu ini, tentang add Python 3.10 to pet. Nah, ini untuk memudahkan kita mengakses Python-nya. Ini ada pilihan apakah untuk semua user atau tidak. Biasanya cuma ini nggak tak centang sih. Ya, tinggal lalu install now. Tunggu sampai selesai, itu otomatis setelah selesai Python sudah terinstall itu. Ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ada instrukturnya langsung. Ini ada pertanyaan nih Kak. Kalau install Python beda versi, apakah berpengaruh ke kinerja si Python tersebut? Enggak, biasanya untuk upgrade atau downgrade itu enggak pengaruh ya ke apa kinerja Python-nya. Cuma paling beberapa fitur saja. Kalau misalkan setiap pembaruan itu ada fitur-fitur baru ya, ada patch-patch baru gitu. Nah, itu paling kalau Mas Irfan ini downgrade, fitur itu enggak jalan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada yang masih
bingung atau kurang paham. Oh ya, sedikit menambahkan buat Mas Irfan ya. Kalau buat kalau misal ya program yang Mas Irfan ini develop spesifik untuk Python versi tertentu, mungkin ya berpengaruh ke kinerja. Karena misal ya, kalau misal awalnya develop dari Python versi 2 ke Python versi 3 itu biasanya masih ada yang apa ya, ada yang harus diganti gitu sintaksnya. Kalau dari 3 ke 2 belum tahu juga, soalnya aku belum pernah nyoba gitu. Ada lagi? Virtual ENV, oke. Virtual ENV ya. Iya. Kalau install virtual ENV itu ke start menu langsung ke terminal atau CMD. Ini aku pakai PowerShell, orang CMD aja. CMD. Lalu instalasi Python itu ada dua cara kalau di Linux ya. Kalau di Linux itu bisa langsung dari package manager atau dari pip. Kalau dari biasanya di Windows itu harus dari pip ya. Caranya pip install virtual env gitu. Oops, apa ini? Callback. Nah, inilah di Windows kadang error. Oh. Oke. Push. Ulang. Oh ya. Tapi nggak bisa karena pakai proxy. Pakai tunnel. Jadi nggak bisa mengakses proxy-nya. Saya untuk melihat daftar atau library pip-nya ini bisa ketik pip lalu list. Nah, ini adalah library yang terinstal di komputer teman-teman. Jadi sudah install virtual env, virtual env versi 20.8.1. untuk virtual env tinggal ketik aja virtual env terus nama virtual ENV teman-teman yang mau buat. Tadi kan ENV misal tak buat topet juga bisa. Atau yang lain-lain juga bisa. Nah, selesai. Lalu Mas, kalau di Windows sama di Linux itu aktivasinya beda ya? Kalau di Windows itu harus masuk ke folder topet lalu topet script lalu nah di script ini lalu ketik activate. Nah, akan muncul tulis nama virtual environment tadi yang teman-teman buat. Di sini kan tak buat tadi robot, jadi di sini di robot. Untuk diactivate atau menonaktifkannya tinggal ketik aja di activate. Nah, akan kembali seperti semula. Itu Mas Tris. Apa ya, ini kan di apa virtual environment yang baru. Pip list. Nah, ini semua ada 3 library yang terinstall. Beda sama yang di atas tadi ini untuk sistem, keseluruhan sistem ya. Jadi, gunaan virtual environment itu seperti ini. Memisahkan atau mengisolasi antara milik sistem dan untuk project. Tuh. Lagi? Sebenarnya masih banyak sih kalau yang apa, untuk pertanyaan-pertanyaan untuk apa, project-projectnya ini.
Ini dari teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan pada Kak Alif? Ini yang mau tanya silahkan tulis saja di kolom chat, nggak usah malu-malu. Kalau masih bingung atau kurang paham silahkan ditanyakan. Eh, silahkan teman-teman. Halo, ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung aja. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Alif yang sudah mau share ilmunya mengenai web scraping pada kita semua. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau bertanya. Oke. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media Internet Club ya. Di IG ada @internetclub_id dan di Twitter juga sama internetclub_id. Jangan lupa buat teman-teman maba atau mungkin teman-teman yang semester 3 itu jangan lupa untuk daftar di IC ya teman-teman. Nanti link pendaftarannya akan di-share di kolom chat. Dan satu lagi, besok bagi yang ikut pelatihan tentang desain grafis jangan lupa untuk hadir ya. Nanti info mengenai latihan tersebut akan di-share di grup. Sebelum kita akhiri acara kali ini, seperti biasa kita akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan teman-teman yang tadi off cam, silakan untuk on cam kembali. Dan dimohon untuk menggunakan background yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Oke, silakan teman-teman untuk on cam. Oke. Tunggu ya. Oke, sepertinya udah banyak yang cam. Kalau begitu kita langsung aja untuk foto bersama. Aku hitung ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Aku sebagai MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung pada acara pelatihan kali ini. Aku selaku MC, jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, baik dalam sikap maupun bertutur kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, sudah pada keluar. Bagaimana? Mau langsung ke hari penghakiman?
Nah, sudah guys. Udah keluar guys. Jadi gak di-kick toh. Oih. Orang-orang di-kick. Oke. Lip. Mantap. Ah, materiku. Aduh. Alip luar biasa. Oke, makasih, makasih. Si. Eh, Mas Put, Mas Yakin. Sorry ya guys, ini kecepatan selak buyar. Materimu kayak ngambang ya, Lip. Lah memang tak potong. Wah, potong habis nih. Ngambang ini kan materiku resmi nih. Oke, langsung aja nih buat evaluasi ya. Gimana dari MC dulu ya? Dari MC, MC gimana guys? Mbak Amal gimana selaku? Bentar. Wes. Oke. Ya. Mantap. Lagi. Mbak Nov gimana Mbak Nov? Novita? Gimana pendapatnya tentang performa MC tadi? Bagus. Ada catatan gak? Apa? Mungkin ini ya. Apa? Di awalnya ya disapa-sapa gitu. Tapi dia kan tadi udah bilang juga sih mau yang banyak orang, kertas banyak orang, tapi ternyata emang segini pesertanya. Tapi udah bagus. Udah, makasih. Oke, makasih Mbak Nov. Mas Put gimana? Mas Put. Nggak ada. Mas Budi nggak ada. Mantap. Oke. Langsung lanjut ke ini. Oh, Farid mau menanggapi gimana? Aku cuma mau tanya aja nih, apa boleh nggak? Monggo. Oke. Tadi kan ada yang nanya ya, karena alasan ini dan itulah ya. Nah, menurut kalian, seumpama besok tidak ada yang nanya, aku harus ngapain? Apa yang harus aku katakan? Kamu nanya sendiri. Kamu nanya sendiri ke... Enggak ada yang nanya, kamu yang ngasih pertanyaan.